hati yang tersakiti adalah ketika kita melihat hati cenderung kepada perbuatan kemaksiatan di jalan Allah, dan kita cepat untuk tunduk kepada kecenderungan kemaksiatan tersebut. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah sudah memberikan kita dua jalan dan petunjuk sekaligus juga. Apakah kita akan menjadi orang yang bersyukur atau kita akan menjadi orang yang kufur? Kita punya hawa nafsu, tetapi hawa nafsu kita, inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu kita senantiasa mengarahkan kita kepada perbuatan yang buruk. Jadi kalau kecenderungan kita mengikuti hawa nafsu, pasti kelakuan kita akan buruk. Ketika kita melihat hati cenderung kepada maksiat dan kita tunduk dengan itu semua, maka sungguh hati kita adalah hati yang sakit.